ketahui, teknik preparasi saluran akar terdiri dari tiga macam, yaitu teknik konvensional, teknik preparasi step back, dan teknik preparasi ground down. Pada kali ini, saya akan membahas mengenai teknik preparasi step back. Preparasi step back adalah preparasi yang berbentuk corong dari bagian apikal ke koronal untuk menghasilkan bentuk saluran akar yang baik. Preparasi step back memiliki indikasi dan kontraindikasi. Indikasinya adalah pada gigi dengan akar yang lengkap, pada gigi dengan saluran akar yang mengalami pembengkokan yang sempit pada sepertiga apikal, pada gigi dengan saluran akar yang lurus dan bengkok. Sedangkan untuk kontraindikasinya adalah pada gigi dengan akar yang belum tentu sempurna, dan pada gigi dengan kelainan anatomi yang berat. Instrumen yang diperlukan adalah K-file dan headstrom file. Gerakannya adalah full stroke atau circumferential filing atau gerakan watch winding. Kekurangan teknik step back ini adalah pada akar yang sempit, instrumen tersendat sehingga mudah patah. Terdapat resiko terdorongnya debris ke apikal, serta membutuhkan waktu yang lama dan banyaknya peralatan. Preparasi step back terdiri dari tiga tahapan. Fase pertama yaitu preparasi apikal, fase kedua yaitu preparasi badan saluran akar, dan fase 2A yaitu fase finishing, yaitu menggunakan headstrom file atau Gates Glidden Drill, sedangkan fase 2B adalah menggunakan K-file dengan gerakan circumferential filing yang bertujuan untuk menghaluskan permukaan saluran akar. Pada fase pertama yaitu preparasi apikal. Yang dilakukan adalah tentukan file awal yaitu file terbesar yang dapat masuk ke saluran akar sesuai dengan panjang kerja sebelum saluran akar dipreparasi. Panjang kerja didapat dengan cara yaitu panjang gigi dikurangi 1 mm. Pada contoh kasus ini, inisial apikal file saya adalah nomor 15. Kemudian selanjutnya akan ada pembesaran 3 kali saluran akar dari inisial apikal file. Berikut adalah preparasi inisial apikal file nomor 15 dengan panjang kerja 23 mm. File digerakkan secara watch winding, diputar seperempat putaran bolak-balik 2 atau 3 kali hingga terasa longgar. Kemudian meningkat ke nomor di atasnya dan harus direkapitulasi ke nomor kecil sebelumnya dan panjang kerja tetap 23 mm. File yang pertama yaitu nomor 20 dengan panjang kerja tetap 23 mm. File setelah diukur kemudian dimasukkan ke dalam saluran akar dengan gerakan watch winding. Dan setelah dilakukan preparasi harus diirigasi dengan NaOCl 2,5% dan kemudian direkapitulasi dengan file nomor 15. File kedua yaitu nomor 25 dengan panjang kerja tetap 23 mm dengan prosedur yang sama dengan file nomor 1 tadi, tetap dilakukan irigasi setiap pergantian alat dan direkapitulasi dengan file nomor 15. File yang ketiga pada preparasi apikal adalah file nomor 30 dengan panjang kerja tetap 23 mm. File ini merupakan master apikal file atau preparasi apikal yang paling terakhir yang besarnya 3 nomor di atas inisial file. Besarnya MAF juga ditentukan oleh tabel patokan MAF. Kemudian yang kedua, preparasi harus diakhiri sampai white dentin. Jika masih ada coklat, pewarnaan coklat, maka dibesarkan hingga white dentin. Pada fase yang kedua, yaitu preparasi badan saluran akar. Dikerjakan dengan teknik step back, yaitu setiap penambahan nomor file di atasnya, panjang kerja dikurangi 1 mm. Tetap direkapitulasi dengan MAF, yaitu file nomor 30. Dan setiap pergantian alat harus diirigasi dengan NaOCl 2,5%. File pertama pada preparasi badan saluran akar,
yaitu file nomor 35. Panjang kerja telah dikurangi 1 mm, yaitu sebesar 22 mm. Prosedurnya hampir sama, yaitu gigi alat dimasukkan ke dalam saluran akar, file digerakkan dengan gerakan watch winding, dan setelah preparasi harus diirigasi dan tetap direkapitulasi dengan file nomor 30. File kedua pada preparasi badan saluran akar yaitu file nomor 40 dengan panjang kerja 21 mm. Prosedur tetap sama seperti file sebelumnya, tetap dilakukan irigasi setelah pergantian alat dan direkapitulasi dengan file nomor 30. File ketiga pada preparasi badan saluran akar yaitu file nomor 45 dengan panjang kerja 20 mm. File ini merupakan file terakhir pada preparasi badan saluran akar. Selanjutnya dilakukan proses finishing. Finishing pada tahap 2A yaitu menggunakan Headstrom file atau Gates Glidden Drill. Pada tahap ini yang digunakan pada kasus ini adalah Headstrom file nomor 45 dengan panjang kerja 20 mm. Seperti pada video berikut. Tahap finishing yang terakhir yaitu preparasi dengan K-file sesuai dengan ukuran MAF yaitu K-file nomor 30 dengan gerakan circumferential filling untuk menghaluskan dengan dinding saluran akar. K-file nomor 30 ini diukur dengan panjang kerja 23 mm sesuai panjang kerja awal.